Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita semuanya akan bersama-sama belajar membaca bacaan imam sholat dengan dua nada yang sangat mudah dipelajari, yaitu irama ros asli. Nah, teman-teman hafalkan dua nada ini. Kalau hafal ya, insya Allah bisa membaca bacaan Al-Quran ini dengan mudah. Baik, dua nada irama ros seperti ini bunyinya. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Nah, saya ulangi kembali, silahkan teman-teman ingat. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Baik, akan saya contohkan untuk surat Al-Fatihah pertama ya. Untuk ayat pertama kita gunakan nada yang kedua atau nada yang turun. Nada yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ayat kedua kita gunakan nadanya secara berurutan. Datar, turun ya. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada yang kedua turun, Ar-Rahmanirrahim. Setelah itu ayat berikutnya kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, untuk rakaat pertama kita menggunakan surat Al-Lahab. Akan saya contohkan penerapan dua nada irama ros. Nada yang pertama datar, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nada yang kedua turun, Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Bersama-sama kita baca ya dari awal sampai selesai surat Al-Lahab menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Kemudian rakaat kedua kita gunakan surat Al-Ikhlas. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, Qul huwallahu ahad. Nada yang kedua turun, Allahus samad. Nah, setelah itu ayat ketiga datar dan ayat keempat turun. Kita ulangi ya, baca dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah seperti itu ya cara mudah membaca bacaan imam sholat dengan menggunakan dua nada saja ya, yaitu irama ros asli. Silakan teman-teman hafalkan, semoga kita semuanya diberikan kemudahan mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel saya dengan mengklik subscribe dan menekan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Insya Allah bermanfaat. Semoga menjadikan amal jariah bagi kita semuanya.